Bursa kripto di Indonesia akan segera hadir di 2023 ini. Wow, ini adalah yang saya kutip dari siaran pers resmi dari website Bappebti tanggal 20 Januari 2023 kemarin. Ini saya kutip sedikit ya, yaitu ini nih, sesuai arahan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, agar Bappebti segera membuat kelengkapan ekosistem perdagangan fisik aset kripto dengan menghadirkan bursa kripto pada tahun 2023 ini. Dari Pak Didit Nur Diatmoko, ini adalah PLT Kepala Bappebti. Bila saya pelajari ya tentang konsep bursa kripto ini, tujuan utama dari dibentuknya adalah untuk membuat pengawasan terhadap transaksi kripto untuk melindungi masyarakat tentunya ya, dari misalkan scam dan penipuan yang terjadi. Dan yang kedua tentu akan ada komersialnya ya, maksudnya ya gini, ada levy fee, ada pajak juga, itu akan lebih gampang diawasi dan masuk ke pemerintah ya, which is okay lah menurut saya. Tapi bayangkan kalau saja bursa kripto akan menjadi seperti bursa saham yang sekarang ini, di mana bursa ini menjadi tempat jual beli dari pelaku pasar yang sifatnya centralized dan dikontrol oleh pihak otoritas bursa kripto, dan para pedagang fisik aset kripto atau exchanger itu nanti akan menjadi semacam anggota bursanya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masih membingungkan saya ya. Case-nya begini, yang pertama adalah tentang likuiditas. Kalau market itu hanya sebatas anggota exchanger kripto lokal, maka tentu likuiditasnya akan menjadi kecil sekali. Dan kalau likuiditas itu kecil, tentu harus ada market maker-nya. Atau bisa juga tuh marketnya, ordernya tuh dilempar ke pasar gitu loh. Tapi kan nggak jadi bursa lagi namanya. Dan kalau marketnya nggak liquid, itu quotation harganya nggak akan kompetitif. Dan gimana kalau nggak kompetitif ya tentu pelaku pasar akan kabur ya. Nggak akan transaksi di exchanger lokal lagi. Nah, yang kedua adalah konsep bursa kripto ini sebenarnya itu belum pernah ada di dunia. Jadi baru Indonesia saja yang menggelar konsep ini, dan success story-nya itu belum ada gitu loh. Dan knowledge dan teknologi yang kita di Indonesia ini belum secanggih di luar ya. Dan baik dari sisi regulatornya maupun dari sisi developernya, jadi belum ada benchmark seperti apa pelaksanaannya. Ini menurut saya yang jadi project yang cukup risky. Ya, risikonya cukup tinggi lah. Yang ketiga adalah risiko lain dari sisi keuangan. Khususnya itu gini contohnya ya. Konsep bursa ini akan membuat Bappebti sebagai semacam, tanda kutip ya, pelindung dari dana masyarakat. Correct me if I'm wrong ya, Bappebti tentu akan memfilter koin-koin atau token apa saja yang akan di-listing. Dan bila sampai terjadi contohnya kasusnya, seperti FTX di bulan November lalu, di mana nilai koinnya itu tiba-tiba rug pull gitu ya, misalkan ya, menjadi nol gitu, nah siapa yang tanggung jawab? Apakah Bappebti? Terus, karena apa? Ya, Bappebti kan melegalkan koin tersebut di listing di bursa. So, ini masih agak rancu ya mengenai siapa yang harus bertanggung jawab. Pendapat saya pribadi tentang bursa kripto ini, saya sih nggak terlalu yakin ya akan bisa efektif dan berhasil dibuat. Ini mohon maaf ya atas sikap pesimis saya ini. Tapi, semoga saya salah dan saya berharap tetap pada intinya itu market kripto di Indonesia ini akan terus maju. Nah, gimana pendapat teman-teman terkait bursa kripto ini? Apakah kalian yakin bisa hadir di Indonesia? Dan kalau teman-teman ada pencerahan tentang hal ini atau ada hal-hal lain yang saya belum tahu, please diinfo di komen ya, supaya kita bisa belajar sama-sama. Thanks teman-teman atas perhatiannya. Nama saya Tommy Yu dan kita akan lanjut ngobrol di komen ya. Salam sukses buat Anda dan cuan selalu.